masih inget kan? Hai. Aku sekarang in frame bareng sama Nisa. Kita mau bahas kain pengantin Solo. Ya apa sih? Dan kita mau kemana aja hari ini? Yuk, kita ikut aja. Ini duduknya pria sebelah kanan, karena pria itu lebih kuat otaknya daripada wanita. Dan kesabaran itu ada batasnya. Kalau kita dalam emosi, wanita sebelah kanan, kita ambil keris, kena kerisnya bahaya. Bisa nggak mau, maka sebelah kiri biar aman. Nah, kembar mayat. Kembar itu barang dua sama. Maya, Moholya, dan Maha Kuasa. Kami katakan di lahir jodoh nanti kita ini. Siapa jodoh saya yang tidak tahu? Ada orang Jawa, dapat orang Sumatera, dapat orang Eropa, Jepang, Cina. Itu jodoh tetap di tangan. Ada kelapa muda. Kelapa itu airnya siapa yang mengisi? Bukan. Airnya suci, bening, menep. Masalah itu rumah tangga setiap hari pasti ada. Banyak sudah sebelumnya saatnya kita udah dapat buku skar taman ini. Di dalamnya dia tuh lengkap banget ya teman-teman, tentang segala macam, mulai dari lamaran, terus upacara adat dan lain sebagainya, sampai cara menghitung tanggal pernikahan buat teman-teman WO. Bahkan udah lengkap banget sampai susunan rundown, lihat dong, susunan rundown apa namanya, panitia keluarga dan lain sebagainya udah ada banget lengkap. Tapi masalahnya ini dalam bahasa Jawa ya. Nanti mungkin next kita akan bahas lebih lanjut biar lebih mudah ditranslate sama teman-teman ya. Sekarang kita mau lihat kain-kain batik yang ada di tempat souvenirnya Keraton Solo. Thank you.
sama Pak Menumpal. Bajunya. Baju ya, mungkin paisnya beda. Sambelnya juga beda. Kalau lakinya pakai sunting, sini kan enggak. Bedanya itu loh, basahan loh ya, sewu. Maka kalau Jogja kayak istilahnya wayang kayak koprak ya. Kalau bahasanya Jogja loh, pakai blok. Maksudnya kan biasa. Dan kondenya gede, Jogja kecil. Kayak sini penari kedua itu kan kecil. Dan warnanya ya sekarang hijau. Kalau bisa itu pengantin, kalau Solo biasanya nggak boleh memakai warna biru atau warnanya ungu atau kenapa sama dengan ya dia lebih tahu ya. Mungkin ya saya udah cara mitos lo ya, lebih tahu jadi karena sini lebih benar-benar tahu mengetahui secara aturan baku jadi pakemnya kita pakai itu lo mas saya. Beres, panas banget. Ini cuacanya panas, sudah mulai panas gitu. Karena udah mulai jam siang. Tapi informasinya cukup informatif, edukatif dan bisa banyak hal yang bisa kita olah dan kita bawa pulang jadi ilmu. Tapi walaupun tadi bab yang si batiknya kita belum dapat banyak, nanti mungkin setelah ini kita akan cari tahu lagi ke mungkin kita mau cari ke museum batik gitu ya. Ya, sama kita mau cari tahu bagaimana cara membuat batik atau memproduksi batik sampai bisa jadi dijual di pasarannya apa. Oke, ikutin terus ya.